1.000 personil gabungan dari Polri dan TNI melaksanakan apel gabungan di Mapolres Sumedang Selasa pagi. Apel gabungan tersebut tujuannya yakni dalam rangka pengamanan pasca pengumuman hasil pemilu 2019. Apel dipimpin langsung oleh Dandim Sumedang Letkol ARH Novianto Firmansyah dan Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo. Pasca pengumuman hasil pemilu kali ini, sejumlah objek vital di Sumedang akan mendapatkan pengawalan di antaranya kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik KPU serta pusat perekonomian. Selain melakukan penjagaan terhadap objek vital, TNI dan Polri juga akan melakukan penyekatan di daerah perbatasan di wilayah Tomo dan Jatinangor. Penyekatan dilakukan untuk mencegah massa yang akan menuju Jakarta dengan tujuan yang tidak jelas. Tentunya yang dijaga di sini adalah objek vital yang pertama, yang kedua adalah KPU, Bawaslu, dan gudang logistik untuk dijaga oleh personil TNI dan Polri. Alhamdulillah di Sumedang situasi secara umum kondusif. Apakah ada pengerahan massa, Pak? Untuk sementara belum terdeteksi, hanya 5 yang tadi pagi kita amankan supaya tidak berangkat ke Jakarta karena tujuannya tidak jelas. Kita tetap mengantisipasi sehingga kita tetap mengerahkan personil baik dari Polri maupun dari Polres Sumedang untuk mengamankan instansi yang terkait dengan kemarin pelaksanaan pemilu khususnya di kantor KPU maupun di Bawaslu. Meski Sumedang diprediksi aman, namun TNI Polri akan tetap siaga 1 hingga tanggal 25 Mei mendatang untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan. Diki Guntara, Bandung TV.